Balik lagi sama aku Fiona Bila. Hari ini itu kita mau camping ke Gunung Puntang. Ada radio Malabar yang udah tinggal puing-puingnya doang. Dan ini kita bawa satu kampung. Halo guys. Oke. Okay. Show me the way baby to your heart. Please show me the way. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old thinking, oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. And starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Vlog. Oh, eh. Oh gaya. Vlog apa? Foto sih. Aduh ya Allah. Bagian seksi sekali ya. Ya, kita mau capcus meong-meong. Hola.
selesai dulu. Terus kita mau cari si kolam cinta. Karena kolam cinta itu bentuk kolamnya love gitu. Cuma sudah ini ya, karena kena bom itu kejadian Bandung Lautan Api. Jadinya ya ada beberapa bagian hancur, tapi apa sih ada, cuma udah nggak ada airnya ya, jadi hanya monumennya itu hanya dinding kolamnya doang gitu. Jadi di sini itu dulu stasiun radio Malabar ya, yang siarannya bisa nyampe ke Belanda, ke Eropa, soalnya luar biasa ya. Nanti adalah reviewnya kita di bumi perkembangan Puntang ini luar biasa rame. Nah di sekitaran ini kan ada reruntuhan bangunan, bangunan Belanda ya, dulu di sini rumah. Di antara reruntuhan. Terus nanti lah aku review pulangnya. Oke. Kemarin ada hujan, jadi di sini tuh reruntuhan perumahan yang kerja di stasiun radio Malabar ya. Nah, itu luar biasa gengs, luar biasanya kenapa, karena cukup jauh dan nanti kita akan ke daerah atas ya, yang letaknya stasiun radionya dulu yang di gedung pemancarnya itu ya, tapi sudah nggak ada. Udah gak ada karena kena bom ya waktu perang dulu, perang. Jadi sudah sisa puing-puing aja. Banyak banget ya gengs. Nah ini jalan masuknya ya. Dan ingat gengs, di sini jalan masuknya itu di bawah ada dua cabang, jadi untuk keluarnya tidak melewati jalan ini lagi ya, akan melewati lurus ke sana. Ada jalan keluar. Banyak warung, warung-warung yang menjual makanan-makanan kecil. Jadi buat yang berwisata bisa ke sini. Sini wajib masker ya. Untuk masa sekarang wajib masker. Di sini kita akan melewati jembatan. Kapasitas jembatannya hanya 10 orang. Jadi ini peringatannya, jadi harus hati-hati ya, walaupun di bawah hanya sungai kecil separet kali ya, tapi kalau jatuh ke bawah juga lumayan sih. Di sini ada beberapa spot foto buat kamu yang Instagramable bisa. Dan itu kupu-kupunya warna ungu. Nantilah kita berfoto di sini. Luar biasa ya, di sini banyak banget ya pendatangnya, banyak banget juga orang di sini. Gengs, luar biasa. Ini belum kesananya nih. Kita ke bawah dulu. Ini namanya bunga torompet. Wow. Orchid Forest. Setelah memasuki gerbang cinta ini bisa menemukan cintanya. Nah, di sini ada sungai, gengs. Sungai ini airnya dingin banget. Itu ada spot foto juga. I love you. Anak aku sudah duluan kesini.
disediakan kok untuk ganti baju, saung-saungnya juga ada. Silakan nanti kalau yang pengen kesini, fasilitasnya lumayan lengkap. Hai gengs. Hai ganteng. Memang prepare buat berenang. Ini anak-anak gadis. Bi. Alfia. Fiona Bilan. Es. Dede foto dulu, Dede. Lagi. Lihat Mami, Dede. Karena ada tulisan I love you, kita foto dulu. I love you, you love me. Airnya bening banget, gengs. Dan tiris bisa. Nih mau berenang bisa lah, cita-cita gitu. Nggak deras ya, karena kalau misalnya musim hujan, yang benar-benar musim hujan dengan debit air hujan yang luar biasa, ini deras. Tapi sekarang kan hujannya dikit-dikit aja. Airnya dingin, tapi mataharinya cukup terik. View yang bagus sih di sana. Puncak Mega. Duh, tiris. Bagus pemandangannya. Tunggu di warung situ.
Ya gengs, anak-anak masih mandi dan kita mau ke warung makan dulu di sana. Banyak orang ya gengs. Banyak orang BGT. Anak-anak kecil senang banget sih. Di sini ada tempat ganti. Jadi buat yang pengen ganti baju bisa. Di sini ada spot foto gitu. Sarang cinta. Karena terlalu lama yang berenangnya, jadi kita duluan ke atas, nunggu di atas. Karena tadi mau iniin drone, ternyata HP baterainya habis. Dan ya, berenang lagi kita. Oke, kita tadi habis melipir. Dikir di rest area, habis rehat ngecek mami nih, ada dada. Nah, makan nih, lihat yang tumbuh, lihat.